kita berdua sama-sama lagi enjoy banget dan sangat meluangkan waktu kita seharinya itu mayoritas emang untuk Kiara dulu sekarang. Sebelum ke beritanya, ayo klik tombol subscribe, nyalakan lonceng, like, dan share video ini ke teman-teman kalian ya. Jessica Mila tengah berbahagia dengan peran barunya sebagai seorang ibu dan menikmati momen-momen bersama buah hati tercintanya, baby Kiara Arunika Hasibuan. Sehingga Mila pun vakum untuk sementara waktu dari dunia hiburan yang telah membesarkan namanya. Lantas sampai kapan Mila akan istirahat sebagai artis? Yakub Hasibuan sebagai sang suami pun mengungkapkan bahwa soal karir Jessica Mila ia memberikan kebebasan. Jika Mila memilih untuk tidak bekerja sampai putrinya berusia 2 tahun, Yakub pun akan mendukungnya karena dirinya tidak pernah memberikan batasan apapun pada Mila. Dan sang aktris pun tampaknya memang memilih istirahat dari dunia hiburan karena ingin memberikan ASI eksklusif kepada baby Kiara. Serta mengetahui perkembangan bayi biasanya berlangsung cepat, sehingga Mila dan Yakub tidak mau melewati setiap momen perkembangan sang buah hati. Oh, kalau batasan sih nggak ada, cuman karena dia sekarang lagi full memang enjoy waktunya dengan Kiara ya. Jadi ya... kayaknya dari beliau juga belum terlalu mikirin, belum ngambil pekerjaan lagi, belum juga, ataupun kapan boleh ngambil pekerjaan atau seperti apa dari dirimu ataupun Mila. Kalau dari aku sih nggak ada pembatasan, cuman dari dia ya itulah, kita berdua sama-sama lagi enjoy banget dan sangat meluangkan waktu kita seharinya itu mayoritas emang untuk Kiara dulu sekarang. Pemirsa, lalu benarkah Jessica Mila tidak dibatasi Yakub soal karir keartisannya? Yuk pilih jawaban di bawah ini ya. Apakah A. tidak tahu, B. tidak benar Yakub memberi batasan pada Mila, C. benar Yakub tidak memberi batasan apapun kepada Mila, D. mungkin karena Yakub selalu mendukung pilihan Mila. Nah ingat ya, tulis jawaban teman-teman di kolom komentar. Dan ayo sekarang juga klik tombol subscribe, nyalakan lonceng, like, dan share video ini. Sementara itu, saat hamil Jessica Mila sudah membatasi diri terkait pekerjaannya. Ia benar-benar fokus terhadap kehamilannya dan mengurus keluarga kecilnya. Apalagi, kini dirinya sudah memiliki bayi yang lucu dan menggemaskan. Ia semakin banyak menghabiskan waktunya mengurus si kecil. Dan, Yakub Hasibuan yang berprofesi sebagai pengacara memang membebaskan soal karir istrinya. Ia pun menceritakan bahwa sang istri belum terlalu memikirkannya dan belum mengambil pekerjaan setelah menjadi seorang ibu. Pasangan Jessica Mila dan Yakub Hasibuan sendiri baru memperingati ulang tahun pernikahan ke-1 tahun pada 5 Mei 2024 lalu. Setahun menikah dan keduanya sudah dikaruniai bayi cantik, membuat Mila dan Yakub dipenuhi rasa syukur dan kebahagiaan. Teman-teman, yuk klik tombol subscribe, nyalakan lonceng, like, dan share video ini, serta saksikan video-video lainnya di channel ini ya.